Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama saya Daniel. Hari ini saya mau masak ayam dan sayuran ya. Sini saya ada 4 ekor ayam guys. Oh, ini ada 4 ekor ayam. Ya. Ini saya pakai kuali jumbo. Dan di sini ada sayuran guys. Ini ada kacang panjang, ada sayur selada, selada air ya. Ini ada buncis, ada wortel. Di sini ada bumbu-bumbu lainnya guys, ada daun bawang, daun kunyit, dan juga daun salam ya. Oke guys ya, langsung kita potong ayam dan sayur-sayurannya. Ini kakinya kita potong-potong dulu. Kita buang kepala sama kaki-kakinya. Kita potong-potong besar guys. Ini ada sebagian buat mukbang hari ini, dan ada buat bawa pulang juga ya. Nah, ayamnya kita cuci bersih dulu guys. Ini ayamnya udah bersih. Nah, sayurannya kita potong dulu guys. Ada daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan serai. Ini bumbu-bumbu halusnya. Ini saya pakai bumbu ayam woku ya. Ini langsung kita goreng guys. Kita masukkan cabai dan bumbu halusnya. Kita masukkan ayamnya. Aduk-aduk ini guys sampai bumbunya meresap. Nanti kita tambahin sedikit air aja ya. Yang terakhir kita masukkan sayur. Oke, tinggal kita tunggu matang lagi, guys. Oke guys, ini lama banget tadi ya nunggu matangnya. Ini soalnya belum makan dari pagi guys. Dan ini saya pakai bumbu ayam woku ya. Dan itu saya bawa pulang buat makan bareng keluarga dan buat tetangga-tetangga juga guys. Ini buat saya makan hari ini. Oke guys ya, seperti biasa sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu ya. Wah, kita coba pahanya guys. Dagingnya empuk banget ya, dan bumbu-bumbunya meresap sampai ke dagingnya guys.
Oh, sayapnya enak banget, guys. Oh. Thank you.
ngomong. Alhamdulillah kenyang banget guys. Ayamnya enak banget ya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa tonton juga video-video lain di channel YouTube aku. Kita jumpa di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.